Unjuk rasa mahasiswa di Kota Jambi balik ricu di pelantaran gedung DPRD Provinsi Jambi. Ricuhan terjadi setelah 3 hari berturut-turut dengan membawa misi aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ricuhan bermula ketika mahasiswa mendorong lapisan aparat TNI dan Polri yang berdiri depan pintu masuk gedung wakil rakyat tersebut, di mana massa mengamuk ketika aparat melarang orang kaum masuk ke gedung. Kejadian saling pukul tidak terhindarkan, massa bubar meninggalkan DPRD Provinsi Jambi setelah polisi meletuskan gas air mata. Doli Maulana, Jambi TV.